teman-teman dimanapun berada, selamat pagi. Selamat bertemu di dalam acara Ramadan Sehat bersama PPINI. Salam sehat dan bahagia, damai untuk kita semua. Saya Leni dan Didit. Kami dari Asalia Yoga. Hari ini ingin mengajak teman-teman berlatih untuk menambah imun di dalam tubuh, terutama bagi teman-teman yang tengah berpuasa. Namun bisa juga dilakukan untuk teman-teman yang sedang tidak berpuasa atau sedang menstruasi. Sebelumnya teman-teman siapkan satu kursi. Kursi apapun ya yang ada di dekat teman-teman bisa dipakai. Kemudian satu bolster, guling. Teman-teman bisa pakai guling di kamar tidur ya, diambil. Dan apabila memungkinkan teman-teman ada balok, gunakan balok, siapkan balok seperti ini, atau teman-teman bisa ganti dengan tumpukan buku atau apapun ya yang bisa menggantikan balok. Oke, baik, kita akan langsung mulai satu jam ke depan. Yang pertama, teman-teman silakan duduk di atas bolster, kemudian cross legnya seperti saya bikin. Oke. Dorong kedua lutut teman-teman ke arah alas. Usahakan kedua lututnya inline dengan pangkal paha dan duduk persis di atas sitting pun teman-teman. Teman-teman bisa singkirkan gluteus maximusnya sedikit supaya make sure duduk di atas sitting bun teman-teman. Kemudian tailbone-nya in, panjangkan tulang punggung hingga side body-nya panjang ke atas. Tarik perutnya ke arah dada dan open chest-nya. Putar bahu teman-teman ke belakang, rasakan shoulder blade teman-teman mendekat. Buat jari tangan seperti ini, letakkan di belakang panggul. Jaga tubuhnya tetap tegap. Bahu away from ear, jauh dari telinga teman-teman, leher panjang dan rileks, pandangan lurus ke depan. Tarik nafas panjang dan hembus nafas di sini. Bernafas panjang. Bernafas panjang. Satukan kedua telapak tangan di depan dada. Takukkan persis di depan dada teman-teman. Sambil tetap menjaga punggungnya tetap tegak, badannya tetap tegak. Arahkan kedua siku lengan ke arah alas. Arm hingga siku lengan memanjang ke arah floor. Pejamkan kedua kelopak mata teman-teman. Bernafas panjang di sini. Apabila teman-teman akan mengawali latihan dengan doa, silakan lakukan doa di sini. Buka kedua telapak tangan, letakkan pada lutut, tundukkan kepala. Buka kedua kelopak mata teman-teman. Sadari nafas kembali dan cek badan. Bernafas. And release. Kembali, sekarang kita masih duduk di dalam swastikasa, cross legnya. Kita satukan kedua jari-jari tangan kita. Siku lengan diluruskan dan balikkan pergelangan tangan. Seperti mendorong bedak ada di depan. Ya. Punggung dijaga tetap tegak, setan tetap panjang. Tarik nafas panjang, angkat kedua lengannya ke atas. Panjangkan lurus, go to the ceiling. Perhatikan floating rib, jangan keluar ribnya. Panjangkan lagi sisi tubuh dan dalamkan nafasnya. Bernafas panjang. Nafas panjang. And then release. Turunkan. Putar badannya ke arah kanan teman-teman. Tangan kiri teman-teman memegang lutut kaki kanan teman-teman. Dan tangan kanan teman-teman persis di belakang badan. Sambil menjaga badan tetap tegak. Tarik nafas panjang. Putar pinggang hingga ke punggung ke arah kanan. Jaga lutut kaki kanan teman, jangan diangkat.
go to the flow dua-duanya. Turn more. Putar ke arah kanan. Bahu inline. Dada tetap terbuka lebar. Leher nyaman. Bernafas di situ. And release. Cross your leg. Sekarang ganti. Lipatkan kakinya. Okay? Letakkan tangan seperti mangkuk di belakang dulu. Panjangkan badannya. And then when you're ready, kembali interlock telapak tangannya. Tarik nafas panjang, hembus nafas panjang. Siku lengannya luruskan. Baunya jauhkan dari telinga. Pastikan lututnya tetap mengarah ke arah alas. Dan tailbone-nya in, spine-nya memanjang ke atas. And then when you're ready, angkat kedua lengannya ke arah atas. Arfatasana in swastikasana. Bernafas panjang teman-teman. Leher tidak tercekik. Bernafas, putar lagi pergelangan tangannya, arahkan ke arah sini. Nafas panjang. Jaga badan tetap panjang. Bernafas. Perhatikan ribnya, tidak nongol ke depan. Nafas panjang. And then release, lepaskan. Putar badannya ke kiri sekarang. Tangan kanan teman-teman ada di lutut kaki kiri teman-teman. Dan tangan kirinya ada di belakang badan. Sambil menjaga badan tetap tegak, tarik nafas, putar badannya ke arah kiri. Bernafas panjang, bahunya inline, dadanya terbuka. Turn more. Bernafas panjang. Masih tahan di situ dan bernafas panjang. And then release. Back to center. Oke, sekarang kita akan singkirkan bolsternya. Kita bawa ke samping. Kita bangun, bawa badan kita ke wall. Kita mau bikin ada uttanasana dibantu dengan wall. Jika teman-teman tidak dekat dengan wall, teman-teman bisa pakai kursi. Seperti ini. Oke? Okay? Saya akan kembali menggunakan wall. Kursi akan saya lipat. Oke? Okay? Sekarang tekan wall-nya. Kita mundur ke belakang, panjangkan senternya. Terus telapak kaki lurus senter ke depan. Terus panjangkan arm hingga ke side body. Dorong ke arah outer thighs. Dan lututnya tarik ke arah pangkal paha semua. Panjang terus. Lihat ke bawah dulu teman-teman. Back leg-nya panjang. Bernafas panjang. Nafas panjang sepenuhnya. Tekan telapak kakinya pada alas. Jari kaki boleh diangkat dulu teman-teman. Make sure Anda menekan press heels-nya ke arah floor. Dan tarik nafas, hands up. Angkat kedua lengannya ke atas. Exhale. Kita coba lagi ke depan, inhale. Ada uttanasana. Exhale. Stay di situ, bernafas dulu, inhale. Tekan telapak kakinya, hands up. Exhale. Ulang lagi ke depan, inhale. And exhale. Bernafas dulu di situ. Jaga saitannya long, armnya long. Lututnya tarik ke arah pangkal paha. Back leg-nya panjang. Bernafas. Kalau teman-teman belum nyaman, back leg-nya panjang, boleh ditekuk sedikit, ya. Press lapak kaki lagi. Inhale, hands up. Exhale. Bawa lagi ke depan, teman-teman. Inhale. And exhale. Turunkan tangan sekarang di bawah bahu. And then can give up punggungnya. Kita bawa ke uttanasana. Teman-teman boleh bawa ke sini. Boleh juga bawa ke belakang. And then press palm. And head up. Bernafas panjang. Nafas panjang. Sekali lagi. Bernafas panjang. Angkat lagi badannya. Inhale and exhale. Bawa lagi tangannya di bawah bahu. Sekarang press telapak tangan pada alas. Press dan tekuk lututnya. Step back. Kita mau bikin Adho Mukha Svanasana. Jari tangan dibuka lebar dan press ke arah mat. Tekuk lutut kaki dulu, panjangkan. Press telapak tangan ke arah alas, panjangkan arm. Side round hingga ke pangkal paha teman-teman. And then push back your knees. Back leg-nya panjang. Jari kakinya boleh diangkat dulu supaya tidak menekan ke alas. Bernafas panjang. Kalau teman-teman nyaman, turunkan heels-nya ke alas. Inhale and exhale.
Press heels ke arah alas. Kemudian coba turunkan jari-jari kakinya ke arah mat. Bernafas panjang. Bernafas panjang. Tarik nafas panjang. Kembali kita turunkan lututnya. Go to table pose. Kita coba atur muka swanasana lagi. Press palmnya, angkat lututnya sedikit. Inhale. Dorong, panjangkan arm hingga ke side run, ke arah pangkal paha. And then exhale, push back your knees. Lengthen your back leg. Jinjit dulu teman-teman. Jari kaki angkat, make sure menekan heelsnya ke arah alas. Press your hips. Go to the mat. Bernafas panjang. Perhatikan telinganya persis di samping arm. Stay in pose teman-teman. Bernafas. Now, sekarang bawa badan kita kepala kasan. Bawa ke depan teman-teman. Inhale. And exhale. Balik lagi ke Adho Mukha Svanasana. Inhale, bend the knees, push back knees, and press heels-nya. Inhale, go to Palakasana. Exhale, balik lagi ke Adho Mukha Svanasana. And then push back knees and press heels. Now, sekarang kita mau bikin Urva Mukha Svanasana dari Adho Mukha Svanasana. Inhale, bawa ke depan, putar bahunya ke belakang, angkat dadanya, tekan tangan, dagu diangkat. Inhale, go back to the Adho Mukha Svanasana. Bawa ke belakangnya dan press heels-nya. Hembus nafas. Coba sekali lagi teman-teman. Inhale. Bawa ke Urva Mukha Svanasana. Open chest-nya. Angkat tinggi badannya. Go back to Adho Mukha Svanasana. Inhale. And then press heels-nya. Exhale. Stay. Bernafas. Bend the knees. Chin up. Teman-teman step up. Melangkah ke depan. And then roll up, bangun badannya. Sekarang kita akan tadasan. Satukan telapak kakinya. Tempelkan satu dengan yang lain. Tarik lututnya ke arah pangkal paha. Badan tekan, tarik perut ke arah dada. Buka dadanya, putar bahu ke belakang teman-teman. Tarik jari tangannya lurus ke arah floor. Jauhkan bahunya dari telinga. Pastikan tailbone-nya in dan shoulder blade-nya mendekat. Bernafas. Urva Hastasana, inhale. And exhale. Bawa lurus, naik panjang badannya ke atasnya. Go to Tadasana lagi, inhale. And exhale. Sekali lagi, Urva Hastasana, inhale. And exhale. Bawa lagi ke Tadasana, inhale. And exhale. Oke, sekarang kita mau sun salutation. Surya Namaskara. Gimana teman-teman? Terlihat ya, jelas ya. Kita bisa lanjut. Oke, okay. Saya akan menghadap ke sana ya teman-teman ya. Ya, Didit akan menghadap di arah sebaliknya supaya teman-teman bisa melihat dari segala arah. Oke, okay. Tadasana Samasthiti. Inhale, Urva Hastasana. Exhale, Guttu Uttanasana. Inhale, give up seperti tadi teman-teman, and head down atau tidak head down ya. Inhale, bend the knees, and chin up, step back. Adho Mukha Svanasana teman-teman. Exhale, press heels-nya. Urva Mukha Svanasana, inhale. Exhale. Adho Mukha Svanasana, inhale. Exhale. Bend the knees, chin up, step up, or jump. Jadi teman-teman yang tidak mes, tidak puasa, boleh jump. Kayak saya bikin jump. Oke? Okay? And Uttanasana, inhale. And exhale. Urva Hastasana, inhale. And exhale, Tadasana, inhale, and exhale. Angkat lagi kedua lengan, inhale, panjangkan badannya, exhale. Uttanasana, inhale, and exhale. Didit akan melangkah, saya mau lompat, ya, teman-teman boleh pilih. Inhale, bend the knees, jump or step. Adho Mukha Svanasana, inhale, push back knees-nya, lengthen back leg-nya, exhale. Urva Mukha Svanasana, inhale. Exhale. Adho Mukha Svanasana. Bawa lagi ke atas. Push back knees, press heels. Exhale. Kembali saya mau lompat, Didit mau berjalan saja. Inhale, jump. Or step. Uttanasana. Exhale. Urva Hastasana, angkat kedua lengan. Inhale, and exhale. Balik lagi ke Tadasana. Inhale. And exhale.
Sekalian, satu putar lagi. Inhale, Hansa. Exhale. Uttanasana, inhale. Inhale up, exhale. Kedah. Jump atau step. Inhale, jump or step. Agar muka Svanasana. Inhale, push back and press heels. Urfa muka Svanasana. Inhale. Angkat dadanya. Adho Mukha Svanasana. Bawa lagi naik. Push back and press. Jump up or step. Uttanasana. Inhale and exhale. Urfa Hastasana. Inhale, Hastasana. Exhale, Padasana. Exhale. Tahan di situ dulu teman-teman. Cek kembali badannya. Press kedua telapak kaki pada atas. Lutut tarik ke arah pangkal paha. Press back testnya. Kemudian side tangnya panjang. Putar bahunya ke belakang. Shoulder blade-nya mendekat. Jari tangannya arahkan ke arah floor. Stay, bernafas. And release. Sekarang kita mau lanjut latihan kita untuk menambah imun menggunakan kursi. Oke, teman-teman buka kursinya. Kita akan kayak bikin Trikonasana. Posisi kursi berbalik arah seperti ini. Oke, seperti saya bikin teman-teman terlihat. Oke, kemudian rentangkan kakinya teman-teman. Ya, bawa jari kaki atau telapak kaki lurus ke depan dulu. Sisi yang kiri kalau ada wall boleh ditempelin ke wall. Ya, boleh ditempel ke wall, kalau tidak is okay, nggak apa-apa. Kemudian arahkan kursinya ada di sisi kanan. Jadi dari arah gluteus maximus yang sisi kanan ke sisi luar. Oke, teman-teman. Tangan yang kanan teman-teman letakkan di rang kursi belakang. Tangan yang kiri teman-teman letakkan juga di rang kursi belakang. Oke. Putar telapak kaki yang kanan keluar. Parsa Hasta Padasana. Badan dijaga tetap tinggi. Nafas panjang. Nafas panjang. Sekarang bawa atau bend badannya ke arah kanan perlahan-lahan. Tarik lutut kaki yang kiri ke arah pangkal paha. Heels kaki yang kiri tekan ke arah atas. Sorry, lutut kaki kanan ke arah pangkal paha. Tekan heels kaki yang kiri ke arah alas. Kemudian turunkan tangan yang kanan di kursi. Stay di sini teman-teman. Jaga badannya tetap tegap dan dadanya terbuka. And then when you ready, turunkan lagi tangannya di rang kursi yang paling bawah. Jadi teman-teman yang kursinya gak ada rangnya di bawah boleh turun ke alas tangannya kanan. Now, sekarang putar badannya dengan membuka dada ke arah kiri. Putar terus. Tangan tetap di belakang. Pandangan boleh ke arah atas, boleh juga tetap ke depan. Okay. Now when you ready, kalau teman-teman nyaman, rentangkan lengan kirinya ke arah siling. Panjangkan badannya. Stay in pose. Cek kembali badannya dari kaki. Press telapak kakinya, lutut tarik ke arah pangkal paha. Jaga outer hip yang kiri memutar ke belakang. Panjangkan side body-nya. Bawa badannya panjang tinggi ke arah atas dan tangan yang kiri lurus ke arah siling. Now sekarang boleh putar pandangan ke arah siling. Bernafas. Masih tahan di situ teman-teman. And release. Bangun. Gimana? Ada side ya. Sekarang bawa kursinya ke arah kiri teman-teman. Dari gluteus maximus yang kiri memanjang ke arah luar. Taruh di belakang, membelakangin badan. Split your leg. Dan sekarang pegang rang kursinya dengan kedua telapak tangan teman-teman. Putar telapak kaki yang kiri out, keluar. Like this. Ya, usahakan heels to heels. Ya, atau boleh nggak nyaman, boleh agak miring sedikit ya. Dan badan panjang ya. Jangan bawa badannya ke sana teman-teman ya, ke depan. No, enggak. Tapi bawa badannya ke samping. Ya, back body kita seakan-akan against the run.
chair. Ya. Kita akan mulai cek dari kaki dulu, tekan, and then bend your body. Bend. Terus bend, bend. Badinya bend ke arah kiri. Turunkan tangannya ke rang kursi. Stop di sini dulu. Cek lagi badannya. Gak boleh begini, teman-teman. Ayo putar dadanya. Buka. Nah. Oke. Stay. Jaga panjang badannya terus. Jaga panjang. Gak bongkok, teman-teman ya. Ah, panjangkan. Cek dari kaki, naik terus ke arah telapak tangan. Oke. Jika teman-teman nyaman, inhale, turunkan ke bawah. Ayo, masih terus. Masih tahan, terus di situ. Puter lagi badannya. Puter ke arah kanan. Puter badannya ke arah kanan. Terus, paha, gluteus maximus ya, atau pantat yang kiri, masukkan ke dalamnya, jangan nongol. Kalau nongol, teman-teman badannya ke depan. Ya, bawa ke belakang. Nah, badannya dan gluteus maximus masukkan ke dalam. Oke? Kalau teman-teman nyaman, boleh rentangkan lengan yang kanan, go to the ceiling. Panjangkan badannya, teman-teman. Panjangin, nggak drop begini ya. Bahu away from ear. Panjangin. Teman-teman boleh lihat ke arah atap. Nah, kalau tidak nyaman, leher sakit tercekik, lihat aja ke depan, teman-teman. Panjangin badannya. Nafas panjang. Masih di situ. Nafas panjang. And release. Stop. Turunkan. Oke. Saya mau bikin lagi, kita bikin sekali lagi. Tapi saya mau tunjukkan kursinya. Saya mau menghadap ke belakang supaya teman-teman bisa lihat kursi ya. Tangan saya di kursi dari arah belakang. Oke. Okay? Teman-teman tetap di sisi kanan ya. Spread your leg. Oke. Okay? Putar telapak kaki kanan keluar. Kursinya ada di ini, bokong yang kanan keluar ya, pas di tengah, di sisi luar. Pegang tangannya di kursi. And then move your body, go to the right. Bawa ke arah right. Tekuk, bend badinya. Turunkan tangannya di kursi dulu, tahan. Jaga, cek dadanya tetap terbuka, lebar. Ya, tidak rounded. Then when you ready, apabila Anda sudah nyaman, turunkan lebih jauh ke bawah, teman-teman. Cek lagi badannya. Bernafas panjang. Kalau teman-teman sudah nyaman, angkat lengan kirinya ke arah sini. Panjangkan badannya, lihat ke arah atap. Bernafas. Cek lagi badannya, dalamkan nafasnya. Press kakinya. Lututnya tarik ke arah pangkal paha. Panjangkan sisi tubuh. Leher tidak tercekik. Badan tinggi, bernafas panjang. And release, come on. Ganti sisi. Left side. Bawa ke sana. Hips break your leg. And then puter telapak kaki kirinya ke arah luar. Tangan ada di rang kursi di belakang seperti ini. Now when you ready, bend your body, go to the left. Turunkan tangannya dulu ke arah kursi. Perhatikan kakinya, keep ya, press ke arah floor, ke arah mat. Extend kedua kakinya, teman-teman. When you ready, turunkan ke bawah, teman-teman. Buka dadanya, teman-teman. Dan rentangkan lengan kanannya ke arah ceiling. Keep. Stay in pose di sini. Nafas panjang. Boleh lihat ke atas pandangan. Boleh tetap ke depan. Dalamkan nafasnya lagi. Bernafas panjang. Bernafas panjang. One more. Bernafas panjang. And come up. Oke. Okay. Gimana? Kita mau bikin Parsva Konasana. Posisi kursinya menghadap ke depan. Kalau tadi dibalikkan, sekarang ke depan seperti ini. Gunakan sisi kanan lagi. Saya mau kaca lagi ya. Oke. Tentangkan kakinya. Jika di sisi kiri teman-teman ada wall, teman-teman boleh dorong heels kaki kirinya ke wall. Seperti saya bikin. Jika tidak ada, so, tekan aja ke arah floor. Dan sekarang perhatikan si lutut kaki kanan saya usahakan siku-siku. Saya dorong lagi kursinya ke arah depan supaya bisa siku-siku like this. Dan kedua tangannya kembali ke belakang. Dan sekarang kita kuatkan, cek kaki dulu, tekan kakinya ke arah floor, badan tegak, tangan di rang kursi.
And then your body go to the right, bawa ke arah right. Telapak tangan kanan, kanan turunkan ke arah floor. Tekan kuat lutut, tumit, kaki yang kiri. Karena saya di sini tidak sampai, saya mau kasih bantuan dengan balok. Kalau teman-teman sampai ke bawah, nggak apa-apa, it's okay, nggak perlu pakai balok. Saya pasang balok. Oke, okay. Dan kembali kaki saya tekan ke arah floor. Saya mau pasang balok di kaki juga seperti ini. Dan satu balok saya gunakan untuk tangan. Teman-teman bisa menggantikan balok dengan buku atau apapun yang bisa bentuknya seperti ini, ya. Tidak untuk ditekan teman-teman, tapi gunanya untuk hanya untuk membantu badan kita bisa dapat alignment-nya. Oke. Okay. Mesyu 90 degree, balik seperti tadi. Turunkan tangan, tangan yang kiri masih di belakang. Oke, okay. And then stay in pose, teman-teman. Dorong heels kaki kirinya ke arah mat. Panjangkan sisi yang kiri. Sisi yang kiri, panjangkan terus. Terus panjangkan setrang kirinya. Dan tekan kaki yang kanan ke arah bawah. Jika teman-teman nyaman, rentangkan lengannya. Badan panjang. Jika nyaman, sambil terus didorong heels kaki yang kiri, tarik memanjang tangan kirinya menyudut. Stay in pose. Postur menyudut. Boleh pindahkan pandangan ke armnya kiri atau teman-teman tetap ke depan saja, it's okay. Masih belum nyaman teman-teman, teman-teman boleh sandarkan siku lengan yang kanan pada lutut. Tekan di sana, jauhkan bahu yang kanan dari telinga, panjangkan badan, sisi yang kiri, putar selalu dadanya, buka, stay in pose, bernafas. Silahkan pilih yang nyaman untuk badan teman-teman. Nafas panjang, and release. Other side, pindahkan kursinya ke arah kiri teman-teman, dengan posisi yang sama. Saya masih pakai bantuan balok. Kalau kaki teman-teman sampai, nggak masalah, nggak usah pakai balok. Tempatkan kakinya, tekuk siku-siku, tumis kaki yang kanan, dorong ke arah mat, badan tegak, lurus ke depan, tekuk siku-siku. Oke, okay. Now when you're ready, oke, okay. Tangannya letakkan di kursi, rang kursi belakang. Tarik nafas panjang. Bawa badannya ke arah kiri sekarang teman-teman. Turunkan tangannya di belakang outer heel yang kiri, ya. Atau boleh taruh di balok. Masukin masalah. Ya. Nafas panjang. Oke. Buka dadanya. Buka dadanya. Ya. Tidak rounded ya. Buka dadanya. Buka. Dorong lagi heels kaki yang kanan ke arah sisi luar di mat. Ya. Hanya yang ready, rentangkan lengan yang kanan go to the ceiling. Panjangin terus ke atas, panjangin. Jika nyaman, sudutkan teman-teman. Tarik lurus menyudut. Heels kaki yang kanan dan jari tangan yang kanan menyudut. Melampaui telinga teman-teman, melampaui kepala teman-teman. Stay di sini. Kalau teman-teman nyaman, putar pandangan ke arah arm. Jika tidak, putar lihat saja ke depan, seperti yang masalah. Nafas panjang, nafas. Jika teman-teman masih tidak nyaman, taruh siku lengannya di lutut kaki yang kiri. Bernafas, and please bangun. Sekali lagi, saya mau balik ke belakang, ya. Masih tetap sisi yang kanan, teman-teman. Tarik nafas panjang, gigi tetap menghadap ke depan. Buka kakinya seperti tadi. Gunakan sisi kiri dengan wall jika di sisi kiri teman-teman ada wall. Tekuk lutut kaki kanannya, pastikan siku-siku 90 degree. Dan telapak tangan di belakang, inhale. Bawa badannya ke arah kanan, turunkan tangannya di balok. Heels kaki yang kiri dorong terus ke arah sisi luar mat, bernafas. Puter chestnya, buka dadanya, badan tidak rounded.
Panjangkan sisi yang kiri, teman-teman. Panjang dan tekan kakinya ke arah floor. Nah, sekarang teman-teman boleh angkat tangan yang kiri ke atas dulu. Panjang ke atas, badan tinggi, and then sudutkan, teman-teman. Sudutkan. Sambil kaki yang kiri burung terus, extend terus, lutut kaki yang kiri. Pindahkan pandangan ke arm yang kiri. Bernafas, panjang. Jika tidak nyaman, boleh. Siku lengan yang kanan menekan lutut kaki yang kanan. Badan panjang, stay in pose, and release. Other side, sisi kiri teman-teman. Bawa ke arah kiri. Oke, pindahkan. Oke. Tekuk and spread leg-nya dulu. Tekuk lutut kaki yang kiri. Saya tidak sampai, jadi saya boleh tekan ke arah bawah. Oke. Nah, when you ready, buka badannya tetap lurus ya. Tangannya jangan ngepusi. Tekan kakinya, extend arah ke arah pangkal paha. Side body panjang, spine panjang. Tailbone in, shoulder blade in, then move. Your body go to the left. Dan turunkan tangan kirinya ke arah bawah. Tetap tahan tumit kaki kanan ke arah floor. Turun. Tangan yang kanan tetap pegang rang kursi di belakang. Puter dadanya. Buka dadanya. Dan rentangkan lengan kanannya ke arah siling lurus. Jangan dorong shoulder-nya jadi ke belakang. Tapi lurus panjangkan ke atas, teman-teman. Sudutkan sambil terus tekan. Use kaki yang kanan, extend lutut kaki yang kanan, sudutkan, panjangkan side rang yang kanan, sisi badi kanan, sudutkan. Jika teman-teman nyaman, putar pandangan ke arah arm yang kanan. Jika tidak, lurus ke depan. Atau jika tidak nyaman, dorong saja siku tangan yang kiri ke arah lutut kaki kiri. Stay di situ bernafas, teman-teman. Panjangkan lagi badannya. Dalam bernafas, tekan lagi kakinya. Nafas, panjang. And release. Masih berlanjut. Bawa kursinya ke depan. Kita bikin pasok panasan. Oh ya, saya mau matikan komennya. Ya silakan. Jadi tadi ada pesan untuk matikan komen dulu. Oke, nanti kalau saya pasang baru dibuka lagi komen. Kita akan lanjut. Letakkan kaki kanannya, teman-teman. Saya mau dari samping. Ya, di bawah kursi like this. Bawa kaki kirinya ke belakang. Buka kaki kirinya. Paling tidak 6 feet. Okay. Sekarang tegakkan badannya. Panggulnya inline. Telapak kaki press ke arah floor. Lututnya tarik ke arah pangkal paha. Panggulnya inline. Center. Badannya panjang. Puter bahunya ke belakang. Angkat tangannya. Set. Up. Move forward. Tahan dari pangkal paha. Taruh pergelangan tangan di rang kursi. And can give up. Dagu diangkat. Bernafas. Panjang sisi tubuh. Nafas panjang. Tahan. Panggulnya nggak naik, teman-teman. Ya, tarik, dorong ke belakang. Bawa puter ke belakang. Roll back. Oke, nafas panjang dulu. Dan terusin kalau nyaman, teman-teman. Pegang rang kursinya. Bend your elbow. Tetap dorong chestnya ke depan. Siku lengan ditekuk. Dorong chestnya ke depan, teman-teman. Depan, dagunya diangkat. Terus, siku lengannya ditekuk lagi, dorong chestnya ke depan. And, rest your forehead, go to the chair. Kalau teman-teman gak nyaman, sakit. Oke, saya mau kasih guling. Ambil gulingnya, teman-teman. Ya, ulang. Bibit masih tetap posisi yang tadi. Bagi teman yang tidak nyaman, boleh ambil ini, teman-teman. Walk ke depan. Oke, think of up. Check badinya dulu. Bernafas panjang. Turunkan tangannya, tangan kursi, panjangkan, panjangkan, dan rest. Stay in pose. Dan release, bangun. Ganti kaki. Ya. Saya mau tetap pakai bolster, Didit pakai, tidak pakai bolster. Ya, teman-teman boleh pilih mau yang mana. Oke, kita mau panjang sisi badan dulu. Kita boleh angkat badan. And move forward. Check panggulnya. Tetap inline. Ya, bawa ke belakang. Outer hip yang kiri. Oke. Terus,
Gimana teman-teman yang tekuk elbownya, chestnya didorong ke depan terus, terus dorong ke depan terus, dan rest your forehead. Atau teman-teman turunkan tangannya terus ke arah kursi, terus panjangkan sisi tubuh, and rest your forehead. Stay in pose, bernafas. Nafas panjang. And release. Uy, masih lanjut. Kita mau bikin barat fajasan. Setelah badan panjang, ini adalah pose yoga untuk imun juga. Oke teman-teman, duduk di kursi seperti saya bikin. Bawa tulang duduknya persis di pinggir kursi. Pastikan lututnya 90 degree. Siku-siku ke bawah dan buka selebar panggul atau bahu, like this. Ya. Dan sekarang teman-teman, kita mau putar badan ke arah kanan, kemudian ke arah kiri. Oke? Tarik nafas. Saya suka panjangin dulu badan saya begini, ya. Putar badan saya ke arah kanan. Tangan yang kiri saya megang lutut kaki kanan. Dan tangan yang kiri saya swing, bawa kerang kursi yang ada di belakang. Terlihat? Jaga badannya tetap tegak. And turn your body, go to the right. Tuh. Lutut teman-teman, tekan ke floor. Tekan. Jangan sampai lututnya tuh ngebuka, ngebuka, ngebuka. Enggak, ya. Atau gini. Ah, no, no, no. Press kakinya ke arah floor. Oke, jaga tetap siku-siku, 90 degree. Oke, turn your body, go to the right. Jaga badannya tetap tegak. Terus, stay in pose. Bernafas, panjang. Jangan sampai ketemu-ketemu lututnya ya. Tekan terus, stay di situ. Turn more, turn and release. Last side, other side. Boleh panjang dulu badannya, boleh. Turn your body, go to the left. Bawa tangan yang kanan, pegang lutut kaki kiri. Pastikan kakinya stay di situ, ya, tidak berubah. Tangan yang kiri, swing. Pegang rang kursi. Oke, ready? Jaga badan tetap tegak and turn your body, go to the left. Turn. Inhale, turn. Stay. Bernafas. Kalau Anda putarannya udah habis, bahunya nggak boleh naik-naik. Bawa jauh dari telinga terus. Turn more. Nafas panjang. And release. Ulang sekali lagi. Putar badannya ke arah kanan. Saya tidak angkat lagi, saya sudah panjang sisi tubuh ya. Bawa ke arah kanan. Badan boleh panjang lagi. It's okay teman-teman, boleh ya, pilihan. Tangan yang kiri, pegang lutut kaki kanan. And swing tangan yang kanan di rang kursi yang di belakang. Tegakkan badan, turn your body, go to the right. Bahunya jangan naik-naik ya. Jauh dari telinga. Lututnya nggak boleh ngebuka-ngebuka. Tekan ke bawah, tetap posisinya. Turn more teman-teman, turn more, turn. Badannya tegak. Nafas panjang, lagi. Inhale, exhale. Last, inhale, exhale. Please. Other side, saya mau langsung putar ya. Oke, Mbak Didit boleh ngangkat tangannya dulu. Oke, tangan yang kanan saya pegang ke lutut kaki kiri. Swing tangan yang kiri saya. Pegang ke rang kursi belakang. Jaga badan tegak, pantat jangan diangkat ya. Tekan ke arah chair. Turn your body, go to the left. Turn and stay di situ bernafas. Nafas panjang. Nafas panjang and release. Bangun, kita mau reskan badan. Yuk kita bikin pasarta padotasan. Lipat dulu kursinya. Split your leg. Telapak kakinya lurus ke depan dulu. Tarik kembali lutut, tegak badan. Putar bahu shoulder blade in, letakkan tangannya di pantul. Angkat dada and look up. Tahan di arah pangkal paha, dorong badan ke depan, forward. Turunkan tangannya di bawah. Stay, in, push. Lanjutkan, tangannya mundur. In line dengan telapak kaki. Press palm. And bend your elbow. Push your chest, go to the floor. Terus, jaga bahunya tidak dekat dengan telinga. Then, press your crown.
go to the floor, stay in push. Bagi yang sedang menstruasi, bagi yang tidak nyampe ke bawah, ambil kursinya. Pakai bantuan prop, benefitnya tetap dapat sama teman-teman, ya. Bawa ke arah kursi, look up, move, lantangkan, panjang, panjang terus, like this, panjang, panjang terus, let's stay in push. Kalau teman-teman mau nyaman lagi, ya, lagi menstruasi enak banget badannya. Okay, press your forehead, go to the chair, like this. Bernafas teman-teman, stay in pose. Nafas panjang, nafas panjang. Dan letakkan tangannya di pinggang lagi. Mbak Didit boleh maju ke depan tangannya. Angkat dagunya, lekatkan tangan di pinggang, and come on. Oke, kita mau lanjut sirsasan. Oke, teman-teman boleh lipat yang sudah sirsasan ya. Silakan lipat blanketnya. Oke, sorry blanket mat ya. Dan lanjutkan sirsasana seperti Didit bikin. Saya mau tunjukkan kalau teman-teman sedang mens, ya, teman-teman sedang mens tidak boleh inversion, ya. Atau teman-teman lagi puasa, pilih yang ini. Bawa posternya ke arah dinding seperti ini. Duduk, ada satu kepal kira-kira di belakang antara tulang ekor dan bolster, ya. Tekuk lututnya seperti ini. Dan press telapak kakinya pada alas. Angkat badannya dan buka lututnya, satukan telapak kakinya. Baddha Konasana. Oke? Bawa badan panjang lagi, teman-teman. Dorong lututnya ke bawah. Angkat dadanya and lie down slowly. Lie down slowly, lie down. Slide, slide. Kepalanya, putar bangnya ke belakang. Shoulder rolling back. Letakkan tangannya, luruskan ke arah floor. Buka telapak tangannya dan tutup matanya. Seperti ini. Biarkan panggul yang sedang menstruasi terasa nyaman. Punggung terasa nyaman sehingga mengurangi rasa sakit selama terjadi pengikisan di dinding rahim teman-teman ketika sedang menstruasi. Sedang menstruasi dan puasa, sedang tidak puasa boleh infection, atau sedang puasa yang masih nyaman infection, go infection. Oke? Stay, nafas panjang di situ, infection paling tidak 5 menit teman-teman ya. Oke, demikian juga dengan Sukta Baddha Konasana. Baik, kita akan singkat waktunya. Kita akan bangun, Mbak Didit silahkan turun dan bikin Adho Mukha Virasana. Oke, press telapak tangan, bangun perlahan. Dan bawa ke belakang Adho Mukha Virasana, tetap Adho Mukha Virasana. Bernafas, panjang. Oke. Bangun, masih lanjut. Gimana teman-teman? Ngos-ngosan nggak? Nggak kan ya? Pelan banget ya. Yes. Kita buka lagi kursinya, kita bikin kucing panasan. Yuk, panjangin sisi tubuh. Duduk. Biasa nih, rutis maksimusnya sendiri ya teman-teman ya. Panjangin badannya. Jari tangan ke arah full. Iya, bikin. Ready? Angkat badannya. Angkat arm, and move forward, tekan ke bawah teman-teman. Ambil telapak kakinya, engage up. Nih, bawa ke arah bawah, back of the knees-nya. Armnya ke bawah, lututnya tarik ke arah pangkal paha. Jari-jari kaki arahkan ke arah ceiling. Hey, angkat chin-nya up, nafas panjang. Jika teman-teman nyaman, bend your elbow. Panjangkan spine, dorong chest ke depan, bend elbow, bend elbow, bend elbow, and head down. Jika tidak nyaman, stay di sini teman-teman. Stay di sini. Nafas panjang. Nafas panjang. Last, nafas panjang. And release. Open leg-nya Mbak Didit. Upa Vista Konasana. Oke, okay, open leg. Heels-nya
dorong, klik-klik dorong lututnya, tarik ke arah pangkal paha, jari kakinya arahkan ke arah siling teman-teman, oke? Jaga badan tetap tegak, slowly angkat sedikit pantatnya, and go down your body, go to the mat, go down, ha, back badinya lurus ke arah chair, you see? Ha, like this. Nah, fast panjang, stay di situ, tangannya di belakang, open chestnya, bernafas panjang, jangan keluar ya, dorong masuk tailbone dan ribnya. Kita mau bikin parsva upavista panasa, kita mau putar ke arah kanan teman-teman, turn badannya ke arah kanan, ya, bawa ke arah kanan, pegang lutut kaki kanan teman-teman, tegap badannya, tangan yang kanan dirang kursi seperti saya bikin. Siku lengan kanannya tekan ke arah kursi, jari tangan kanan pegang rang kursi yang di atas. Stay in pose, bernafas. Inhale and exhale. Inhale and exhale. Last. Inhale and exhale. Release. Back to center. Ke arah kiri sekarang. Oke? Okay? Putar badan ke arah kiri teman-teman. Pegang lutut kaki kiri, jaga punggungnya tetap tegak, siku lengan kirinya. Tekan ke arah kursi dan jari tangan kirinya ke arah rang kursi. Turn your body good to the left. Jangan lupa, heels-nya tetap didorong dari back leg, panjang. Jari kakinya arahkan ke atas. Kakinya tidak ke bawah, ke sana, ke dalam ya, tapi lurus ke atas. Turn more, teman-teman. Turn more. Turn more. Tahan di situ, bernafas panjang, nafas panjang, nafas panjang, release, back to center, ulang lagi ya, turn badinya ke kanan, putar lagi, panjangkan sisi tubuh, spine, badinya panjang baru diputar badannya, tahan, bernafas panjang, release, other side, turn. Go to the left, siku atau lengan yang kiri, ya, siku lengan yang kiri, tekan ke arah chair, turn badinya ke arah kiri. Jaga hipnya tetap terbuka, dorong keluar. Stay in pose, nafas panjang, lagi, nafas panjang, turn more, nafas panjang, and release. Bawa ke depan. Urva muka, upavista konasana, kintif up, move. Tekan jari tangannya, bawa ke depan, terus, terus, bawa. Heels-nya dorong keluar, teman-teman. Terus, dagunya diangkat, terus, dagunya diangkat. Teman-teman boleh stempelkan dagunya ke floor, atau forehead-nya ke floor. Atau teman-teman ambil bolster-nya, Didi tetap menggunakan forehead, saya mau bantu menggunakan bolster. Ya, bawa panjangkan badannya ke depan, bawa ke depan terus, bawa ke depan terus, jadi turunkan ke arah bolster, baru boleh forehead-nya turun lagi. Nafas panjang. Atau boleh teman tekuk sikunya, panjangkan, turunkan. Bernafas and release, bangun. Singkirkan bolsternya, satukan telapak kaki. Oh, 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 oh. Putar ke arah sisi kanan. Sisi kiri, ya, karena saya mau ada ke sana. Sisi kiri, tangannya taruh belakang. Kita mau bawa kaki ke arah chair. Bawa ke atas, teman-teman, like this. Siku lengan turunkan. Perhatikan siku-siku. Turunkan punggungnya. Buka dadanya, shoulder rolling back, back of shoulder-nya press ke arahnya. Buka telapak tangan, rentangkan, dan bernafas panjang. Bernafas panjang. Bernafas panjang. Tahan di sini dulu. Bernafas panjang. Bernafas panjang. Calm. Cek nafasnya, cek nafasnya, dalamkan nafas, punggung tempelkan pada alas begitu saja, tempelkan dan bikin siku-siku kakinya.
Nafas panjang. Nafas panjang. Nafas panjang. Bernafas panjang. Sekarang kita bawa kedua lutut kita turun ke sisi kanan, teman-teman. Bawa turun ke sisi kanan, teman-teman bangun. Ya, dari sisi kanan. Oke. Kita akan safasan. Tutup dulu ya kursinya. Upasana kita pada saat menggunakan chair selesai, kita mau safasana. Duduk di tengah mat, teman-teman, tekuk lututnya seperti saya bikin ya. Teman-teman boleh ukur dulu dengan ujung kakinya ke ujung mat, boleh. Teman-teman boleh duduk di tengah langsung tekuk lututnya, boleh. Oke. Press tangannya di belakang. Angkat tulangnya ke arah dada, and then lie down, turunkan punggungnya. Slide kepalanya dulu hingga ke crown. Sehingga dagu menyentuh ke arah dada, baru turunkan kepalanya. Now, putar bahunya ke belakang. Angkat dadanya, letakkan telapak tangan pada alas, telapak tangan menghadap ke arah siling. Punggung panjang menempel ke alas, kemudian luruskan kaki kanan, menyusul kaki kiri, tidak menempel, diberi jarak selebar bahu kira-kira. Stay di situ, bernafas panjang. Pejamkan mata. Stay di safasana, teman-teman. Stay di safasana. Masih tetap di safasana. Just komennya di open. Masih stay di safasana. Sadari nafas, teman-teman. Sadari nafasnya. Sadari tubuhnya. Bernafas panjang. Masih teruskan di dalam safasana. Hanya merasakan, tidak melakukan reaksi ataupun aksi apapun, hanya mendengarkan dan hanya merasakan. Bernafas panjang, dalamkan nafas, dalamkan nafas. Jaga safasana, teman-teman, hingga 5 menit ke depan. Nafas panjang. Sekarang bawa kembali kesadaran pada seluruh tubuh,
Gerakan jari-jari kaki, teman-teman. Gerakan jari-jari tangan, perlahan. Satukan kedua telapak tangan, rentangkan kedua lengan. Silahkan melihat. Ya, ya, menggeliat. Kemudian satukan kedua telapak tangan di perut, letakkan di atas perut. Ya, oke. Tekuk lututnya, teman-teman. Ya. Stay di situ, bernafas dulu. Nafas panjang dulu. Baru sekarang teman-teman miring ke arah kanan. Tidur, berbaring, miring ke arah kanan seperti Mbak Didi bikin, ya. Lengan kanan boleh dipakai sebagai bantal. Jadi boleh ditekuk seperti itu. Telapak tangan yang kiri ada di depan dada. Iya, bawa seperti itu, duduk tidur di dalam embrio pose, ya. Lututnya arahkan ke arah dada. Stay di situ, bernafas panjang dulu. Pelan-pelan aja. Oke. Kalau Anda udah siap, Anda udah ready, ya, udah nyaman, baru Anda bangun perlahan-lahan. Halo Mbak Didi. Halo Ibu. Baik teman-teman, kita udah selesai, boleh duduk lagi di atas bolster, ya, boleh ditekuk lagi teman-teman seperti ini. Oke. Terima kasih kembali kepada PPINI yang telah memberikan kesempatan saya dan Didit dari Asalia Yoga bisa berlatih bersama teman-teman dimanapun berada. Terima kasih juga atas donasi dari teman-teman untuk kepedulian kepada COVID pada rekening PPINI yang ada di laman PPINI, teman-teman bisa lihat di sana. Oke. Baik, kita sudah selesai latihannya hari ini. Mudah-mudahan kita akan berjumpa lagi pada sesi selanjutnya atau pada kesempatan yang selanjutnya. Salam sehat dan bahagia, damai untuk kita semua. Namaste.